Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo, sahabat Talaga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Saya berbahagia, saya masih nungguin ini. Neng Yati. Ini mungkin dia lemes tadi habis melahirkan. Melahirkannya tuh kucing. Anaknya tuh kucing luar. Kucingnya nanti belum saya mandiin. Kita dulu tuh ngap-ngapan, lahiran mau dua kucing. Yang enggak benar ini bapaknya. Bapaknya namanya itu Bapak Sugiono. Jadi saya ini berada di Kampung Santet, Kampung Pesugihan. Di mana kampung ini adalah kampung enggak jelas. Jadi semua warganya itu pada saling tukar pasangan. Kalau pasangannya jelek, contoh saya punya pasangan cantik. Teman sayanya punya pasangan jelek, sayanya tidak setuju. Nah, maka dia yang pasangannya jelek itu akan ditambah dengan uang. Jadi dia menyerahkan istrinya, nanti saya dapat uang. Uang 2 juta atau 3 juta. Jadi sistemnya tukar tambah begitulah, tukar tambah istri. Tukar tambah istri. Kan ini enggak jelas. Nah, kalau laki-laki sama, laki-lakinya jelek, ini laki-lakinya ganteng, nanti laki-lakinya akan bayar. Tergantung kesepakatan. Nah, konon katanya, kalau tidak menurutin apa yang dikatakan dengan penguasa di kampung ini, maka nanti kampung ini akan diberikan bala bencana dari setan. Aduh, anak-anak yang berubat. Hura berubat. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. Salam sehat berbanyak, salawat berbanyak, istighfar berbaik, baca Al-Quran dan selalu berbaik, suat semakin suat, tidak baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik, takbir Allah Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allah SWT, Allah SWT, Mabarik alaihi wa alaihi wa sahbihi. Aduh, sana mana ini, semua ini ruwet mana ini, waduh. Terus keluarin. Kalau terasa mual muntahin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Ini ternyata sudah melahirkan. Ini anaknya kucing. Ini berkat hubungan tukar pasangan ini. Bapak Sugiono ini, Neng Yati ini. Dia tarik melahirkan kucing. Loh, kucingnya langsung bisa lari. Tuh, anaknya langsung melahir. Ada, langsung ngulet. Parah. Duduk. Duduk. Itu semenjak kapan hubungan kayak gitu? Duduk sini aja nggak apa-apa. Sudah lama. Kamu kenapa nggak memberontak sih sama ibu kamu juga sama kayak gitu? Sering tukar-tukaran pasangan kayak gitu. Ya. Sama ibu kamu juga. Oh, ditukarin gitu. Yes. Terus kamu pernah ngelihat dengan mata sendiri kamu ngelihat bahwasanya bapak kamu menukarkan ibu kamu dengan istrinya orang lain. Pernah melihat? Oh, terus kamu pernah gak ketemu dengan pimpinan di kampung ini? Pernah ketemu? Ya. Kok pernah ketemu? Dipakai juga kamu sama pimpinan kampung ini. Yes. Banyak di sini pengikutnya, katanya ratusan ya. Hampir setiap rumah kayak gitu. Di sini ada kiai, gak ada ustadz, gak di sini yang ngajarin? Semuanya diusir. Oh, ada kiai, ada ustadz diusir. Dari pimpinan kampung di sini. Ya. Kenapa diusirnya? Katanya menyesatkan. Oh, justru ada ustadz di sini ngomongnya menyesatkan. Waduh, kurang ajar. Berarti di sini nggak ada musola, nggak ada tempat untuk beribadah. Nggak ada. Ibadahnya apa di sini? Ibadah? Oh, ibadahnya cuma ngemprut. Cukup dengan ngemprut saja ibadahnya. Ya salam. Terus katanya siapa, dia punya Allah atau tidak? Nggak punya. Nggak punya iman, nggak punya apa gitu. Nggak punya agama. Ya salam. Aneh, maneh. Terus kamu tadi saya sudah melihat kamu sudah melahirkan kucing. Kucingnya namanya nanti si manis binti Yati. Aduh, si manis binti Yati. Nah, kamu sini sendirin. Kamu sambil nunggu. Sok, tarik nafas, terus. Terus. Terus, tarik nafas. Assalamualaikum. Udah, jangan banyak bicara. Urusan apa kamu? Perkenalkan, nama saya Kasmat. Anda siapa? Sumi, istri Pak Sugiono. Saya Iin, pasangannya Bapak Sugiono. Kamu tukar mau apa? Tukar tambahnya dia. Itu tukar tambah. Anda waras? Waras lah. Kalau nggak waras, nggak kesini saya. Mana si Sugiononya? Ada. Emang mau apa? Kenapa malah kabur? Kenapa malah Anda yang datang? Saya nggak ada urusan sama Anda. Saya juga nggak ada urusan mana dengan isinya? Kamu. Ngapain kamu ngurusin urusan saya? Oh, Anda apa istrinya si Sugiono? Iya, emang benar. Itu anak Anda apa? Coba lihat. Oh, tahu kan ini? Tuh, anak Anda ini anak diapain? Anak saya.
Ya, orang anak saya udah gede, Je. Ya udah gede kenapa? Ya udah gede nanti dia juga akan bahagia kalau saya terus bahagia saya dari kaya, ya kan saya? Bahagia dari mana? Anda kasihan anak masa ditukar-tukerin sama orang, ditukar tambahin. Anda sintik. Itu anak kamu satu-satunya ngurusin urusan orang lain. Terus pengen apa sih pengen kampung ini? Ngomongnya pengen pada kaya gitu. Iya. Mana sudah pada kaya belum? Bentar lagi juga akan kaya. Bentar laginya tuh kapan? Udah bentar lagi, jangan banyak tanya, jangan banyak ngomel. Ini kepo, kepo semua. Banget sih kamu ya, jadi kepo. Orang ngurusin urusan orang lain. Saya kasihan ini sama si Yati. Saya juga kasihan sama Anda. Saya juga kasihan sama dia. Ya tapi Anda jangan kayak gini, perlakukan dia kayak gitu. Ngarang. Ya cepat kaya dong. Cepat kaya dari mana? Kampung apa? Kayaknya kampung setan ini namanya. Bukannya setan, tapi pingin cepat kaya, pingin sama seperti orang lain, gimana? Pingin punya motor, mana punya mobil, kampung di sini biasa aja, nggak ada yang pada kaya, nggak ada apa, biasa aja. Belum kok ajaib, nanti juga akan kaya. Yang ada nanti. Akan kaya semua. Sebentar lagi semuanya kaya. Ngerti nggak kamu? Kepo banget jadi orang ini. Udah, jangan ngurusin masalah kami. Anda terima gitu tuker pasangan kayak gini? Ya pasti dong, saya kan pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya semuanya. Suami Anda juga kayak gitu. Ya iya dong. Suami Anda pakai ini. Iya. Suami ini pakai. Orang sama aja, Je. Barang sih kayak gitu aja kan. Terus mainnya bareng itu. Iya. Bareng. Iya dong. Gila pakai Anda cinting. Enggak gila, cuman pengin cepat kaya aja. Tahu? Iya kan? Cinting pacaran. Enggak cinting. Saya sih enggak menduganya ini bukan cepat kaya. Ini adalah sesat semuanya. Paham tidak? Enggak sesat, panggil, enggak panggil sesat. Si Sugiono, panggil sesat. Saya enggak ada urusan, panggil Sugiononya. Ngapain panggil Sugiono? Udah, jangan bawa-bawa Bapak Sugiono. Jangan kayak gitu. Terus maunya apa? Kasian sama anak kamu. Bukannya enggak kasian. Justru saya kasian sama dia biar cepat kaya. Nanti dia juga akan enak hidupnya. Iya kan? Kepret sama saya. Sok. Mau saya kepret. Besok aja. Mau saya kepret. Silahkan. Saya sudah siap. Ayo. Mau siap. Lawan apa? Siap apa? Jadi orang siap dong, orang saya siap mau jadi orang kaya. Tahu enggak? Tahu jadi orang kaya itu enak. Hidup sekarang itu butuh duit, uang yang banyak gitu. Mana ilmunya, Sob? Kekuatannya. Saya tahu di sini kampung ini ngajarin santet, ngajarin ilmu-ilmu enggak benar. Makanya saya tahu, Sob, keluarin semuanya. Saya mau tahu ilmu-ilmu. Oh, ilmunya begitu. Apa? Mana, Sob? Mana keluarin? Gila kamu semua. Saya enggak gila, cuma saya ingin cepat kaya aja. Gila kamu. Sok terus. Jangan bikin saya marah. Sok. Sok marah. Mau enggak kamu? Saya juga mau marah. Ya, sok silakan. Sok marahnya kamu kayak apa? Ayo, sok. Tempeleng sama saya. Duh. Oleng-oleng kamu tuh. Thank you.
Siapa lagi? Kamu ini siapa? Kamu siapa? Oh macan. Oh macan. Kenapa? Oh disuruh. Kenapa macan? Macannya kenapa marah sama saya? Jangan ikut campur masalah kami. Oh, jangan ikut campur. Kenapa? Ini siapa yang masuk ke buyut ini yang dimasuk ini ke buyut? Oh, Ki Buyutnya sudah makan buyut? Buyut macannya? Belum. Oh. Saya mau makan kamu. Kenapa malah ngaget-ngagetin aja kamu? Karena kamu sudah ngikut halangan kami. Ya kamu jangan ngagetin. Ngaget-ngaget aja. Pentung kamu pakai sendal. Keluar habis, keluar aja. Saya enggak mau ada urusan sama kamu. Kamu kenapa nggak mau keluar? Aku nggak mau keluar. Kenapa? Karena semua masyarakat itu mau kaya. Oh, mau kaya. Jadi penghalang aja kamu ya. Kaya apa maksudnya? Kaya ngising. Kaya raya. Kaya ngising itu. Kaya punya mobil. Oh. Punya rumah. Uang yang banyak. Uang yang banyak. Gila berarti. Makanya saya mau ngutin. Nah itu hal yang diberikan oleh Mr. Abra. Bangun, duduk. Duduk, bangun. Duduk. Panggil suaminya ke sini. Panggil suaminya. Panggil, keluar. Kamu di sini. Duduk, kamu. Duduk. Tonjolin kakinya. Tonjol. Nundukin kepalanya. Patennya di situ.